Usai melakukan tes sampling urin sebanyak 20 orang narapidana rumah tahanan kelas 2B Muntok dan hasil keseluruhannya negatif narkoba, tim gabungan BNNK Badan Narkotika Nasional Kabupaten hari itu juga menggelar razia rutan dan sedikitnya menyita puluhan korek api gas, pena, serta puluhan jenis barang lainnya yang terdapat di dalam kamar rumah tahanan. Kedua hal tersebut dilakukan petugas gabungan BNNK Kejaksaan Negeri setempat, TNI AL, Pos Muntok, Kodim 0431, Polres Bangka Barat, yaitu sebagai bentuk antisipasi potensi gangguan keamanan pasca kaburnya dua napi rutan Muntok yang saat ini memasuki sepekan belum tertangkap. Dan salah satunya merupakan terpidana kasus narkoba. Dengan ditemukan dan penyitaan puluhan jenis barang milik narapidana di dalam kamar rutan, setidaknya dapat meminimalisir potensi gangguan keamanan di rumah tahanan. Gunakan tes urin bagi 20 orang warga binaan secara sampling yang dilaksanakan oleh dari BNNK Kabupaten Bangka. Dan hasilnya gimana, Pak? Alhamdulillah hasilnya negatif, jadi yang ditemukan oleh kita selaku tim. Dan kedepannya mudah-mudahan barang-barang yang dapat berpotensi mengganggu keamanan ketertiban juga semakin diminimalisir. Dari Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan.